Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para fans Ikatan Cinta dan fansnya Amanda Manopo dimanapun kalian berada. Tentunya berjumpa kembali bersama saya, bersama channel kesayangan kalian, yang akan membahas seputar berita Amanda Manopo dan Arya Saloka yang terbaru dan terupdate, ya guys ya. Kabar hari ini sungguh di luar dugaan. Oga kembali ke Ikatan Cinta, ternyata ada yang arang. Ini kata Arya Saloka. Penasaran seperti apa? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke guys, tapi sebelum lanjut ke dalam isi pembahasan, alangkah baiknya kalian semua tekan dulu tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, agar bertujuan kalian semua tidak ketinggalan kabar terbaru dan terupdate dari channel ini. Karena channel ini akan selalu membahas berita terbaru dan terupdate seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka, guys ya. Oke guys, tonton video ini sampai selesai, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita nantinya. Dilansir dari Suara Banten ID, Arya Saloka menjawab rasa penasaran masyarakat yang bertanya-tanya apakah dia berencana untuk kembali ke Ikatan Cinta. Ia akhirnya angkat bicara soal keterlibatannya di sinetron yang lama ia bintangi itu. Jawaban Arya Saloka adalah tidak. Arya Saloka angkang Ikatan Cinta yang melambungkan namanya tersebut. Arya merasa plot cerita Ikatan Cinta tidak berkembang sehingga membuat dirinya ingin pergi. Dari yang masuk akal hingga paling konyol, sinetron Tanah Air memiliki kebiasaan mengembalikan karakter yang telah dihilangkan dengan berbagai cara. Banyak yang percaya Arya Saloka suatu hari akan kembali berperan sebagai Arya Saloka. Suami Putri Ani tersebut menegaskan bahwa dia tidak akan kembali ke sinetron Ikatan Cinta. Hal ini disampaikan ketika ia mengadakan siaran live Instagram belum lama ini. Terima kasih banyak karena sudah setia menunggu episode-episodenya. Terus setia dengan teman-teman yang ada di sana, termasuk ke saya, kata Arya Saloka. Kalau memang dibilang jawaban saya abu-abu, saya memang tidak tahu. Tapi kalau memang mau jawaban sekarang, saya tidak akan kembali. Sudah ya, tuh jawabannya tuh, kata lawan main Amanda Manopo ini sambil tegas. Arya Saloka sekali lagi menegaskan bahwa dia tidak akan kembali ke Ikatan Cinta. Namun, dia tidak melarang penggemarnya yang masih ingin menonton Ikatan Cinta. Saya tidak akan kembali, jadi kalau mau nonton silakan nonton, puas. Tapi saya nggak tahu, bisa saja saya kembali, tuh puas ya, tanya. Saya ucapkan terima kasih pada kalian. Terima kasih kepada tokoh yang sudah saya hidupkan, ujar Arya Saloka. Warganet mendukung keputusan Arya Saloka untuk tidak kembali ke Ikatan Cinta. Apalagi setelah beredar video yang diduga mesra-mesraan dengan Amanda Manopo di dalam mobil. Mending gak usah balik aja sih, karena mudorotnya banyak di rumah tangga Mbak Ane dan Arya, tulis akun @in_2906. Sudah dilarang istrinya mungkin takut pelakor, ujar akun @lisna_p19. Enggak pernah nonton juga, tapi kalau mau keluarga adem ayem, mending enggak usah balik lagi, ibu akun Yuni @dia. Oke guys, mungkin itu saja artikel yang bisa saya sampaikan. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Saya mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.